Latihan soal pada subbab plantae, perhatikan soal berikut ini. Fertilisasi pada tumbuhan dari golongan angiosperme terjadi di dalam stigma, stilus, ovarium, ovulum, atau carpellum. Apa bedanya sih antara A, B, C, D, dan E? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, kalau gitu saya tanya dulu, fertilisasi sendiri itu artinya apa? Apa yang dimaksud dengan fertilisasi? Harus tahu nih, fertilisasi itu adalah peristiwa lisasi, peleburan antara gamet jantan atau inti jantan yang berupa sperma dengan gamet betina atau yang disebut dengan ovum. Oke, itu fertilisasi. Terus stigma, stilus, ovarium, ovum, carpellum itu bedanya apa? Semuanya itu ada di bunga betina. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Ini ceritanya adalah gambar dari suatu putik. Putik itu karpel, ya. Bagian yang atas ini namanya stigma atau kepala putik. Jadi tadi stigma adalah kepala dari putik. Bagian yang panjang yang nanti akan muncul tabung polen ini adalah stilus atau tangkai putik. Nah, bagian yang ini yang membelendung ini seluruhnya adalah disebut dengan ovarium atau ovari, di mana di dalam ovari itu terdapat bakal biji yang disebut dengan ovulum atau bakal biji. Nah, berarti kalau ditanya fertilisasi itu adanya terjadinya di dalam apa? Di dalam ovulum, karena di dalam ovulum itu mengandung ovul atau ovum. Jadi jawabannya yang D.